Mencari pulpen terenak sedunia, Pradua. Karena kemarin banyak banget yang nyebutin Sarasa sama Kokoro, maka yuk dijajal. Pertama aku mau pakai Zebra Sarasa yang 0,5 dulu. Hei mbak, raketo. Iya maaf. Oke, kesan pertama, bolpen ini nggak macet-macet, keluar tintanya smooth, warna tintanya juga tebel, dan langsung meresap ke kertas ya, jadi nggak meleber-meleber. Nah, kita coba sok-sokan tanda tangan, Ki. Wek. Kalau buat cepet-cepet, terkadang masih ada tinta yang nggak keluar gitu, kayak ngeheng. Kita coba buat gambar ya. Ya, karena ini bukan drawing pen ya, jadi buat gambar ya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Nah. Gambar apa tuh? Next, kita coba Zebra Kokoro 0,5. Sorry, ini aku belinya yang warna biru tua ya, guys. Bener sih, kata orang-orang ya, kalau mereka tuh isinya sama, cuma beda kostum aja. So, ini perbandingan tulisanku kalau pakai Kokoro dan Sarasa. Jadi kesimpulannya, Sarasa dan Kokoro emang tipis banget bedanya. Terasa pakai bulpen yang sama. Next, review bulpen apa lagi ya?